Hai, assalamualaikum semua. Okey, hari ni Kak Fe nak try cermin mata yang transparent, see-through. Sebab ramai tanya, ada tak stok transparent frame kan? Ada 10 pair yang Kak Fe akan try hari ni. Okey, yang ni yang first. Color dia macam peach brown macam tu. Cantik. Dan material dia jenis yang fleksibel. So kalau kita terduduk ke, dia lasak lah. Ini yang second one. Yang ni more simple. So untuk orang yang suka simple dan tak suka macam like besar sangat, so boleh try yang design macam ni lah. Color dia pun sweet juga. Lebih kurang macam tadi juga. Peach-peach sikit. Okay, this is kalau untuk orang. Kan ada orang dia tak suka cermin mata dia besar sangat kan. Okay, so boleh try yang macam ni. Yang ni pun sama. Dia flexible. Dia memang very soft. Dan bila kita ada benda ni, untuk certain-certain people yang bulu mata dia panjang, so dia tak boleh pakai yang tak ada nose pad. So kalau dia pakai tak ada nose pad, nanti bulu mata tu kena dekat glasses kan. So untuk orang yang bulu mata panjang, boleh try pakai material yang lembut macam ni, flexible tapi still ada nose pad, so that dia akan terletak sikit dan tinggi sikit. Ataupun untuk orang yang kadang-kadang dia macam tak ada bridge sangat kan, kat sini very low, boleh juga pakai type macam ni supaya dia terletak sikit. Ada plastik, mostly plastik memang tak ada nose pad lah. Okay, tapi ada certain design yang macam ni, dia ada nose pad. So positioning tu lagi cantik. Before Kak Fe akan tunjukkan yang ni. Okay. Matching pula dengan baju hari ni kan. Okay. So this is warna macam transparent grey. So shape dia very nice. Straight kat atas sikit. And then ada roundish kat bawah. So ni memang jenis yang transparent lah. So dia tak ada colour lain. Dia memang transparent je. So actually dia buatkan kita punya appearance nampak younger, nampak muda sikit. Sebelum tu, kalau macam contohnya you guys ada apa-apa soalan, boleh DM kami direct ataupun komen dekat gambar lah. Okay, alright. Okay, ni untuk yang transparent juga tapi dia besar. So kelebihan cermin mata yang besar ni ialah you rasa macam like luas pemandangan kan, macam oh luasnya, macam tengok situ pun nampak, tengok situ pun nampak kan. Okay, so ada orang dia memang suka spek yang besar, so dia macam coverage dia besar kan. Okay, so bolehlah kalau suka yang macam ni. Ada juga yang transparent, bukannya kan selama ni kan selalu orang pakai macam ni yang macam hitam, colour black kan. So why don't this year change a bit and try something new yang transparent pula kan. Okay, next is tak besar sangat, tak kecil sangat. Ha, itu nampak. So it's not as big as tadi dan tak juga yang kecil macam yang previously. So yang ni pun nice. Okay, so yang ni pun unik juga sebab dia transparent juga tapi dia frosted. So maknanya dia tak adalah transparent yang macam jernih tu, dia frosted sikit. So cantik juga. So dia very simple. Dia boleh you nak buat untuk rabun jauh, even nak buat untuk rabun dekat saja pun boleh. Very simple, very lightweight. Semua yang Kak Fai tunjuk tadi semua flexible tau. So kalau kita terduduk atas dia ni, nampak ni, tahan, insyaAllah. Okay, so this is the next one. Transparent. Okay, yang ni daripada yang lain tadi, dia tak ada besi kat sini kan. So yang ni in terms of design dia ada kelainan sikit lah. Ada besi kat sini. Cermin dia still transparent sebab tema kita hari ni kita nak cakap pasal transparent frames. Okay, alright, yang ni pula sama juga yang macam before this, cuma dia warna grey. Okay, daripada design memang lain sikit lah tapi lebih kurang sama. Dia transparent, shiny pun transparent, warna grey tapi dah ada besi sikit kat tepi ni. So
So next kita try the last one. Okay, dah 10 dah sekejap je kan? Tak perasan pun. Okay, so the next one is frosted tapi yang besar. Okay, ini pun cantik kan? So yang ni shape dia sama juga macam tadi. Dia straight sikit kat atas and then ada curve kat bawah ni. Okay, so memang cantik kalau kita nak buat distance or nak buat reading pun boleh. Tapi biasanya reading kita suka yang kecil sikit kan. Tapi boleh je sebenarnya. Okay, so itu saja untuk hari ni. Yang mana you guys berkenan boleh screenshot dan DM kita. Special semua 10 transparent lens ni ada promo. So memang tak dapat hari-hari biasa. Ni memang special, kita buat stay at home promo. So sambil-sambil dekat rumah pun boleh dapatkan good deals ni. Okay, alright, that's all. See you again. Thank you for watching.